Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang muhsin, ya. Mereka menyediakan makanan untuk orang-orang yang ada di sini yang pulang dari masjid. Ya. Kemudian mereka akan bagikan sesuai dengan aturan yang ada. Oh, mereka dapat, alhamdulillah. Tapi masih juga berebut, ya. Masya Allah. Ya, mereka punya keinginan, punya masa, punya andil untuk berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sedekah makanan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini orang-orang muslimin Malaysia. Ini orang muslimin Malaysia. Mereka ambil sabil. Masya Allah, Masya Allah. Ambil, ambil. Pas berdampingan atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jazakumullah, jazakumullah. Allah khaliqnya, jazakumullah. Masyaallah. Bu Haji, mau wawancara sikit? Ini nasi buat siapa? Nasi ini buat apa? Untuk sedekah. Masyaallah. Sedekah makanan. Sedekah makanan. Masyaallah. Alam Syah, Masya Allah. Ini berapa porsi dibagi sekarang ni semuanya? 600, Masya Allah. Para perindu surga, ya, Bu Haji ini dia sediakan 600 porsi untuk jamaah umroh setelah solat Jumat. Ya, mudah-mudahan Allah bagi, ya, kembali lagi semua sedekah yang Bu Haji berikan pada jamaah semuanya. Karena kebaikan ini mudah-mudahan diikuti oleh orang lain. Ya, terima kasih. Amin, amin, insyaAllah. Ya, para perindu surga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, lihat mereka yang ada di sana. Mereka pergi beratur, berantri, gitu ya, untuk mendapatkan makanan dari pembagian sabil, ya, dari Datuk Malaysia. Masya Allah, ini orang-orang yang Allah mursalin ala sini. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah. Allah mursalin ala sini. Assalamualaikum. Ikut beratur. Masya Allah. Apa itu? Biryani. Oh, mereka bagikan untuk semuanya. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Ya, alhamdulillah. Masih banyak, lebih kurang 600 porsi yang diberikan kepada para jamaah. Insya Allah semuanya dapat. Itu kalau misalnya mereka beratur atau antri, mereka akan dapatkan jatah masing-masing. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami berada di ring nomor 3. Ya, pas di depan Hotel Zuar Al Alami. Mereka membagikan nasi-nasi, ya, pada jamaah-jamaah umroh. Dan mudah-mudahan dermawan-dermawan yang ada di Indonesia pun dapat mengikuti jejak kebaikannya. Masya Allah, dokter. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dikasih sama Pak Umar. Pak Umar jaga di sana, dia kasih. Ustaznya hanya ikut meliput saja. Alhamdulillah. Subhanallah.